Assalamualaikum, salam coba. Pagi ini saya ingin membuat kopi hangat dengan metode Vietnam Drip kopi tanpa ampas. Saya akan membuat kopi robusta dari bubuan Bali. Rasanya sangat spesifik, pahitnya dapat. Oke, kita mulai saja. Kita timbang dulu. Saya butuh sekitar 10 gram karena cangkir saya cangkir kecil. Seperti biasa, digiling pada angka antara 2 sampai 3. Saya pakai 2,5. Saya menggunakan alat Vietnam Drip yang murah meriah, tidak pakai ulir ya, cuma tinggal ditutup saja. Banyak dijual di toko-toko online. Kita siapkan, kita tuangkan kopinya yang tadi digiling. Diratakan pakai sendok saja. Tidak perlu ditekan. Setelah kelihatan rata, saya tutup dengan saringan dan sedikit ditekan. Siapkan gelas. Letakkan kopi drip di atasnya. Saya menggunakan perbandingan 1:10. Jadi 10 gram nanti airnya 100 gram. Air panas yang saya gunakan pada suhu antara 80-90 derajat. Tuangkan sedikit dulu, sebatas tinggi kopi. Tunggu sekitar 20 detik, baru kita penuhi. Tunggu sampai semua kopi turun ke bawah. Kira-kira 3-4 menit. Setelah kopi turun, kita ambil alat kopi drip. Coba lihat semua ampas tertinggal di alat ini. Akhirnya selesai membuat kopi Vietnam Drip. Bagi yang suka manis, tambahkan gula sedikit. Kopi siap dihidangkan. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.